Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ada informasi dari iring-iringan mobil rombongan Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang terlibat tabrakan beruntun di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 3 mobil ringsek. Satu masih di TKP. Kecelakaan bermula saat mobil rombongan melewati pasar. Di tengah keramaian dengan akses jalan yang sempit, tiba-tiba sebuah mobil berusaha masuk iring-iringan tanpa memperhatikan rangkaian kendaraan. Akibatnya, sopir dari 3 mobil rombongan yang sempat tertinggal berhenti mendadak hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pasangan Anies dan Muhaimin tidak terdampak kecelakaan dan melanjutkan perjalanan. Mobil, di mana mobil itu yang semula parkir kemudian berangkat tanpa memperhatikan rangkaian rombongan yang searah di belakangnya, sehingga terjadilah kecelakaan beruntun tersebut. Adapun kecelakaan itu terdiri dari 3 kendaraan.